optik melawai. Jadi orang itu, saya lupa namanya, itu sudah merusak demokrasi ini, ya. Jadi semua mengatakan ada backsliding demokrasi, blunder, ya. Bahkan ada mengatakan apa namanya race to the bottom, ya. Gara-gara demokrasi yang rusak ini, semua lantas perlombaan untuk masuk ke jurang yang paling dalam. Ya. Nah, saya nggak nyebut nama. Ini memang sosok seseorang yang nampaknya tidak mengerti demokrasi, ya. Semua diambil alih, ya. 94% DPR juga agak keenakan diambil alih, ya. Mungkin juga salah beliau-beliau juga, ya. Enggak tahu, ya. Kemudian lembaga-lembaga tinggi juga dicinakan, dioptasi, ya. Lantas semua nyanggih-nggih saja. Sekarang seperti ini keadaannya, ya. Untuk ingat, ya, merusak itu lebih mudah, ya. Untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu, saya lupa namanya, itu sudah merusak demokrasi ini, ya. Nah, jadi saya pikir sudah waktunya, goodbye sir, please go back to your asal-usul, ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi, biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas apa partai-partai politik dan Indonesia, mudah-mudahan ada harapan. Sudah kita jelas, assalamualaikum. Saya Tili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.